Kita periksa identitasnya, Pak, ya. Nama saudara ahli Pudri Sitompul. SH, Pak, ya. Tempat tanggal lahir Jakarta 12 Desember tahun 1955. Jenis kelamin laki-laki. Alamatnya Jalan Gading Indahut 82 Romawi. NH 16 garis miring 10. RT 021 RW 012. Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Agama Bapak apa? Agamanya Islam. Pekerjaan Bapak dosen ya. Bapak warga negara Indonesia. Bapak kenal dengan para pemohon? Tidak ada hubungan keluarga ya. Hubungan pekerjaan apalagi ya. Silakan diambil sumpahnya. Tanggapannya terhadap ahli ini? Ya, keberatan ya. Ikuti ucapan sumpahnya atau bacaan sumpahnya, Pak ya. Bapak agama Islam tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai ahli. Sebagai ahli. Akan memberikan. Pendapat. Pendapat. Dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Menurut pengetahuan. Menurut pengetahuan. Dalam bidang keahlian yang saya miliki. Dalam bidang pengetahuan yang saya miliki. Silakan duduk, Pak. Baik, Bapak ahli Kudri Sitompul ini yang tim penasihat hukum pemohon ajukan ini akan memberikan pendapat seputar hal apa, Pak? Acara pidana. Hukum acara pidana untuk 3 berkas ya. Silakan untuk bertanya terlebih dulu. Baik, terima kasih Prof. Selamat datang di persidangan ini. Sebelumnya kami akan menanyakan tentang mohon maaf pekerjaan Prof sehingga kami bisa lebih jelas nanti fokus dalam hal pertanyaan. Gimana? Pekerjaan. Saya keahlian. Dosen hukum acara pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia S1 dan S2. Ya. Baik. Kita mulai dengan pertanyaan. Begini Prof, dalam satu rangkaian satu tindak pidana sesuai dengan sistem peradilan pidana Indonesia, tentu ada tahapan-tahapannya. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan seterusnya, sampai dengan vonis pengadilan. Pertanyaan saya, apabila tahapan-tahapan ini lompat, tidak melalui tahapan yang seharusnya dilaksanakan, misalnya dari penyelidikan ke penyidikan, gitu ya, kemudian nanti ke penuntutan dan lain sebagainya. Nah, kalau tiba-tiba dalam satu peristiwa pidana, tiba-tiba penyidikan, ini bukan perkara tertangkap tangan. Bagaimana pandangan Prof? Dalam satu tindak pidana, tiba-tiba langsung penyidikan dia, tidak melalui penyelidikan. Baik, saya kira saya perlu jelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menurut penjelasan pemerintah waktu menyampaikan ke DPR, waktu RUU KUHP itu disebutkan bahwa hukum acara pidana yang modern itu kita sebut juga dengan sistem peradilan pidana. Dan sistem peradilan pidana yang diatur gini ini adalah sistem peradilan pidana terpadu. Kenapa disebut sistem peradilan pidana terpadu? Karena di dalam desain hukum acara pidana kita itu dibagi pada prinsipnya 3 bagian besar, yaitu pemeriksaan sebelum persidangan, ya, kita sebut pre-judicial, pemeriksaan di muka sidang kita sebut sebagai judicial process, dan pemeriksaan setelah
pemeriksaan sidang atau pasca judicial. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem peradilan? Di dalam penjelasan itu, ya, pemerintah tidak menjelaskan sistem itu apa. Tapi kalau kita baca buku-buku teks itu, sistem peradilan pidana itu, misalnya saja yang paling diungkapkan oleh Profesor Mardjono Reksadiputro, Pak Mardjono itu menjelaskan dahulu mengenai apa itu sistem dan baru peradilan pidana. Sistem itu adalah suatu proses yang ajak, ya, yang established, ya, dari beberapa satu bagian, satu proses lebih dari dua bagian atau lebih, ya, dan proses itu yang akan teratur, ya, sehingga menimbulkan suatu pengertian dan atau suatu hasil. Ya, dicontohkan misalnya seperti ban berjalan di pabrik. Jadi dari pertama sampai akhir itu harus ada urutannya. Jadi misalnya tidak mungkin misalnya kalau bikin mobil, ya, tidak dibuat rangkanya dulu, langsung dibuat mesinnya tanpa ini gitu. Jadi itu yang dicontohkan oleh Mardjono Reksadiputro. Jadi yang sistem peradilan pidana menurut Mardjono bahwa itu adalah suatu proses, ya, yang teratur dari setiap bagian yang terkait dengan proses pemeriksaan pidana. Apa itu proses peradilan pidana itu? Adalah proses orang dihukum, ya, karena diduga, ya, telah melanggar tindak pidana, diduga melanggar tindak pidana. Jadi adalah suatu proses penghukuman. Jadi bukan proses, jadi penghukuman itu disebutkan itu ada yang saya katakan tadi ada tiga tahap penting, pra-judicial, judicial, dan post-judicial. Sehingga proses itu harus teratur. Nah, di dalam pasal 2 KUHAP bahwa ajas yang diatur di dalam itu harus menentukan, mengikuti apa yang diatur di dalam undang-undang ini. Nah, kalau kita lihat penjelasan pasal 2 KUHAP, ya, jelaskan bahwa termasuk juga adalah azas hukum pidana. Nah, jadi maksudnya hukum pidana, karena ini hukum acara pidana, tentu juga apa yang sejauh mungkin itu diikuti apa yang berlaku di hukum pidana. Nah, di dalam penjelasan umum Undang-Undang 8 tahun 1991 ada 10 ajas. Satu ajas yang itu ajas legalitas. Jadi azas legalitas itu semua proses peradilan pidana harus mengikuti proses yang ditentukan oleh undang-undang, ya, apakah itu di dalam KUHAP atau di undang-undang lainnya. Nah, jadi kalau proses itu tidak diikuti, maka tentu proses itu tidak sah. Jadi kalau misalnya proses itu dilengkap-lengkap itu tentu tidak sah. Jadi kesimpulannya pertanyaannya penasihat hukum dari pemohon PK ini adalah kalau proses itu lompat-lompat, menurut pendapat saya itu tidak sah. Akibat hukumnya juga sama? Akibat hukumnya tentu tidak sah. Tidak, ya, sah, ya? Jadi itu batal demi hukumnya. Batal demi hukum, ya? Oke, saya kemudian lari kepada soal para pengadilan, Prof. Apa kira-kira perbedaan di dalam pra peradilan itu, kalau pra peradilan itu antara gugur dan putusan diputus oleh pengadilan pra peradilan. Jadi begini, di dalam permohonan pra peradilan ini kemudian belum sempat diputus, belum sempat diperiksa, apalagi diputus. Kemudian ini menjadi gugur akibat perkara pokoknya sudah masuk ke pengadilan. Baik. Ya, memang di ketentuan KUHAP bahwa permohonan pra peradilan itu gugur kalau berkas perkaranya sudah diingkat. Nah, sekarang apa bedanya pemeriksaan pra peradilan dengan pemeriksaan biasa? Jadi di dalam KUHAP itu ada pemeriksaan biasa, cepat dan singkat. Ya, itu termasuk bab, ya, pemeriksaan di muka persidangan. Nah, di
pra-peradilan itu tidak masuk di dalam bab persidangan itu. Dia merupakan bab tersendiri. Kenapa? Pra-peradilan itu adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa. Ya, aslinya itu salah tangkap, ya, salah tahan, minta rehabilitasi dan ganti rugi. Tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, tahun 2013 itu pengertian atau objek dari pra-peradilan itu luas, ya. Ya, apa yang menjadi objek pra-peradilan itu semua pemeriksaan, semua administrasi sebelum di muka persidangan itu menjadi objek dari pra-peradilan. Tujuannya apa? Untuk menyatakan penyidikan itu tidak sah, ya, termasuk juga di dalam penyidikan itu termasuk penetapan tersangka tidak sah, termasuk penggeledahan yang tidak itu, termasuk juga penyitaan, termasuk sekarang menjadi objek atau ruang lingkup atau yuridiksinya pra-peradilan. Dan ditambahkan bahwa untuk menetapkan seorang tersangka selain harus ada minimal dua alat bukti yang sebagaimana dimaksud pasal 18 KUHP dan pernah dijadikan calon tersangka. Dan ini selalu menjadi perdebatan oleh pihak penuntut umum termasuk KPK bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu bukan amar putusan. Jadi kalau kita lihat undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, putusan itu terdiri pertimbangan dan amar. Amar itu adalah suatu resume yang untuk dilaksanakan kalau putusan itu sudah inkrah. Jadi pertimbangan itu menjadi bagian dari putusan. Jadi saya sangat setuju dengan perkara pra-peradilan di dalam kasus ini. Ya, kalau nggak salah di pengadilan sini juga, pengadilan negeri itu, di Bandung ya. Di Bandung. Nah, yang terakhir di Bandung. Ya, di Bandung menyatakan apa yang dinyatakan oleh MK itu diadopsi, diterima oleh oleh hakim. Nah, jadi pertanyaannya apa yang membedakan? Ya kan, ya itu saya katakan tadi, ya. Terus dikatakan apa akibat hukumnya? Ya kan tidak ada akibat hukumnya karena sidang itu belum berjalan. Kalaupun persidangan pra-peradilan ditolak, bukan berarti apa-apa yang dikemukakan di pra-peradilan tidak boleh, karena pemeriksaan menurut Perma atau SEMAT nomor 16 tahun 2020 itu menyatakan pemeriksaan pra-peradilan adalah segi-segi formalitas. Nah, padahal kalau kita lihat penjelasan KUHAP bahwa tujuan hukum acara pidana itu adalah untuk mencari kebenaran material guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi pembuktian material. Jadi sangat beda ya antara pemeriksaan di pra-peradilan dengan pemeriksaan di muka sidang yang biasa ya, sebagaimana dimaksud bab 5 dalam KUHAP itu. Nah, jadi saya katakan bahwa sebenarnya pemeriksaan pra-peradilan itu bukan bagian dari pemeriksaan di muka sidang sebagaimana dimaksud bab 5 KUHAP itu. Demikian. Begini Prof. Apa esensinya antara sudah diputus dan gugur? Begini, kalau gugur artinya permohonan itu dengan beberapa alasan tidak bisa dilanjutkan. Kalau sudah diputuskan artinya apakah permohonan pra-peradilan itu diterima atau ditolak? Itu saja bedanya itu. Ya, artinya bahwa dalam gugur itu artinya masalah pokoknya belum diperiksa kan? Tidak. Ya. Jadi itu karena alasan beberapa alasan, salah satunya karena sudah dilimpahkan ya. Atau bisa saja pemohonnya menarik kembali itu ya. Jadi ada beberapa alasan dinyatakan gugur gitu. Tadi Prof mengatakan bahwa dengan ditolaknya pun peradilan kemudian tidak menutup kemungkinan untuk diajukan di dalam tahapan-tahapan selanjutnya ya, termasuk di dalam upaya luar biasa peninjauan kembali ini. Ya, kalau upaya hukum PK peninjauan kembali ini sebenarnya berbeda
dengan pemeriksaan biasa. Karena bab mengenai peninjauan kembali itu tidak termasuk pemeriksaan permukaan sidang gitu. Pemeriksaan itu kan ada biasa, cepat dan singkat gitu loh. Nah, jadi itu di dalam bab mengenai upaya hukum luar biasa itu bukan persidangan, ya kan? Dia kalau kita lihat di pasal 265 KUHAP bahwa ketua pengadilan negeri yang menerima permohonan menunjuk ya hakim yang belum pernah memeriksa perkara itu untuk memenuhi sebagaimana alasan-alasan sebagaimana masuk pasal 263 ayat 2, yaitu yang begitu bahwa adanya keadaan baru, ada kedua mengenai ada putusan yang bertentangan atau ada kekeliruan atau kekelapan hakim. Jadi pemeriksaan yang diatur menurut KUHAP itu adalah apakah permohonan, bukan permintaan. Jadi persisnya di dalam KUHAP itu ya, PK itu bukan permohonan, meminta mengajukan ya, mengajukan permintaan penyidik. Jadi persisnya kalau tidak salah, terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau onslah, terpidana atau ahli warisnya, ya, dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali. Jadi itu bukan pemohon, tetapi memang di dalam pasal berikutnya ada istilah pemohon. Tetapi kita lihat bahwa peninjauan kembali itu adalah upaya hukum luar biasa dan pemeriksaan yang dimaksud pasal 265 itu bukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pemeriksaan sidang itu. Karena itu di dalam, saya lupa nggak salah ayat 6-nya di ayat berikutnya ya, dinyatakan. Dalam pemeriksaan itu pemohon, di situ istilahnya tadi yang tadinya dibilang mengajukan dibilang pemohon dan jaksa dapat ikut hadir. Jadi kita mesti agak kritis. Kenapa pembuat undang-undang menyatakan jaksa? Coba kita bandingkan misalnya upaya hukum banding dan kasasi. Disebutkan seorang pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi dan pihak lainnya harus diberikan memori kasasi. Pihak lainnya siapa di dalam tentu penuntut umum. Nah, kalau kita lihat pasal di atasnya terhadap putusan banding ya, terdakwa atau penasihat hukumnya atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi, disebutkan penuntut umum. Kenapa bukan jaksa? Kalau kita lihat pengertian secara umum KUHAP itu apa yang dimaksud penuntut umum adalah kejaksaan yang mengaju di ke pengadilan. Jadi tidak semua kejaksaan itu adalah penuntut umum. Ya, jadi yang disebut penuntut umum adalah petugas kejaksaan yang ditunjuk yang disebut dominus litis ya, jaksa itu pemegang perkara yang datang hadir pengadilan atau yang memegang perkara tersebut. Jadi penuntut umum itu yang in charge di dalam suatu perkara. Tapi tidak semua jaksa in charge di dalam perkara tersebut. Nah, kembali lagi, kenapa di dalam pasal 265 itu dinyatakan pemohon dan jaksa ya, ikut hadir. Ya, jadi bukan penuntut umum dan ya jaksa dapat mengajukan pendapatnya. Dapat. Ya, di dalam itu bukan dia memberikan kontra memori kasasi. Kalau kita secara teliti di dalam pasal 263, 264 dan seterusnya tidak ada kata-kata memori banding atau memori kasasi seperti dimaksud banding dan kasasi. Hanya menyatakan alasannya. Tidak ada disebutkan memori kasasi ya, atau memori PK atau lawannya mengajukan kontra memori PK. Kalau kita teliti, kalau kita bandingkan antara banding, kasasi, dan PK, kalau kita bikin matriksnya, ada yang dikatakan PK itu tidak wajib ya memori kasasi. Hanya kalau kita lihat lagi di pasal 265 ayat 1, hakim itu yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk memeriksa alasan
itu sudah alasan yang di sebagaimana dimaksud di pasal 263 ayat 2 sudah terpenuhi atau tidak. Itu aja sebenarnya. Demikian. Ya. Jadi artinya dalam hal ini pihak jaksa kejaksaan ini hanya memberikan pendapat ya. Ya demikian. Kalau kita secara letter di pasal berikutnya dibuat berita acara pendapat. Kalau kita secara letter ya di pasal berikutnya di ayat berikut. Jadi tidak ada sebenarnya crossfire misalnya kita pemeriksaan sidang biasa ya kan. Hakim ya mempersilakan ya ke penuntut umum untuk menanyakan. Berikutnya diberikan kesempatan kepada ini ya. Kemudian juga ya setelah saksi memberi apabila setelah seorang saksi memberikan keterangan ya terdakwa atau penasihat hukumnya dapat memberikan tanggapan. Itu maksudnya crossfire. Ya dia boleh ini berselang sengketa. Tetapi di dalam 263, 264 tidak ada dinyatakan pihak lainnya dapat ini gitu. Jadi menurut pendapat saya sebenarnya pemohon PK ini adalah one side, satu track aja. Ya, itu karena luar biasa dan ini diberikan kepada apa? Kepada terpidana. Nah, kita lihat ya, dalam praktiknya ya, di dalam semasa sebelum era reformasi ya di dalam perkara banyak perkara ya, perkara Mokhtar Pakpahat, perkara apa Gandhi School ya. Penuntut umum boleh mengajukan PK. Padahal kalau kita konsep itu adalah haknya terpidana atau ahli warisnya. Tetapi dengan kebijakan Mahkamah Agung dibolehkan. Ya, tetapi setelah reformasi undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya. Kemudian ada undang-undang kejaksaan yang baru, ya. Undang-undang kejaksaan baru itu membuat bahwa kejaksaan boleh mengajukan PK. Tetapi ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dibatalkan. Akhir Mahkamah Konstitusi konsisten terhadap KUHAP dan undang-undang itu. Nah, jadi kenapa saya katakan ini adalah sebenarnya PK ini one try. Ya, cuman ini. Tapi jaksa boleh memberikan pendapatnya. Tetapi dia bukan crossfire. Demikian. Ya, begitu ya. Jadi dalam hal ini kedudukan jaksa itu hanya memberikan pendapat. Iya. Ya kan? Nah, ahli selanjutnya bahwa dalam pendapat yang diberikan oleh jaksa ini, apakah sama nilainya, sama kualitasnya dengan pemohon? Di dalam secara prinsip bahwa itu apa yang dijelaskan oleh pemerintah di dalam RUU maupun di dalam penjelasan itu bahwa para pihak di dalam perkara itu diberikan kesempatan yang sama yang seimbang. Karena itu ada istilah ada ekaloam. Jadi semua pihak ya dalam perkara ini tentu penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan yang sama. Tetapi itu dalam konteks adalah yang normal. Di dalam konteks yang luar biasa ini ya kan ya tidak ada ini. Misalnya sebagai contoh kalau kita perbandingkan Herzening di Belanda itu adalah seperti kita menghitung ya, tidak seperti di persidangan biasanya. Kalau kita perbandingkan dengan di Belanda. Demikian. Ya. Ini perlu kami tanyakan kepada saksi ahli untuk mempertegas apa yang akan kami maksud selanjutnya. Ya. Kemudian saya coba lari ke soal yang lain. Di dalam satu perkara pidana
di mana para terpidana ini kemudian mengajukan gerasi. Ya kan? Pertanyaan saya, apakah itu menutup jalan bagi para terpidana untuk mengajukan PK? Baik. Gerasi yang sekarang dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010. Gerasi itu adalah di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22, gerasi itu adalah hak prerogatif presiden di bidang yudisial, ya, dapat berbentuk pengamanan yang terdiri bisa merubah, memperingan, ya, atau membebaskan atau tidak melaksanakan putusan, ya, dan seterusnya dikatakan bahwa gerasi, pemeriksaan gerasi ini bukan pemeriksaan teknis yudisial sebagaimana dimaksud dengan perkara. Itu disebutkan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 2 dalam penjelasannya itu. Dan disebutkan bahwa gerasi itu tidak memberikan pendapat terhadap proses yang beracara dengan ini. Nah, di dalam pasal 14, kalau nggak saya salah di Undang-Undang Nomor 22, dalam hal gerasi diajukan bersamaan dengan PK atau dalam waktu yang tidak jauh, maka gerasi harus diputuskan sebelum putusan PK keluar. Apa artinya? Dimungkinkan gerasi itu juga diajukan PK atau sebelumnya PK ya diajukan gerasi. Karena gerasi ini bukan bagian dari sistem peradilan pidana. Di mana kita tahu bahwa undang-undangnya itu secara menjelaskan ini bukan bagian daripada ini karena dia adalah hak prerogatif presiden di bidang yudisial dan dikatakan ini bukan bagian teknis yuridis peradilan sebagaimana. Jadi ya di dalam praktik orang boleh saja ya mengajukan gerasi tanpa PK atau orang mengajukan PK tanpa gerasi atau sebaliknya gitu. Nah, atau kedua-duanya. Ya, cuman pertanyaannya apabila gerasi ditolak ya misalnya atau boleh. Nah, banyak umum menyatakan gerasi itu adalah pengakuan kesalahan. Bukan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 22 itu tidak ada disebut kesalahan. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks teori hukum pidana, apa dimaksud dengan kesalahan? Apakah schuld, ya, yang dimana wedded terlalu? Jadi unsur setiap pidana itu harus ada unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum itu harus ada kesalahan atau schuld. Apakah ini yang dimaksud dengan kesalahan? Tetapi undang-undang itu tidak pernah menyinggung dalam gerasi ya, mengenai kesalahan. Tetapi ini adalah pengertian yang salah terhadap awal bahwa seolah-olah gerasi itu adalah pengakuan kesalahan. Padahal itu bukan. Gitu ya. Ya. Jadi kesimpulannya boleh saja orang mengajukan gerasi dan kemudian dia mengajukan PK. Ya. Kembali lagi, alasan PK itu hanya di pasal 263 ayat 2. Ya. Tidak ada larangan lainnya, yang hanya kebolehan. Bukan larangan gitu. Yang ada di larangan mengenai PK itu putusan PK itu tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan yang terakhir diajukan PK itu aja, ya kan? Lainnya nggak ada larangan, kebolehan aja. Ya. Baik, terima kasih saudara saksi. Satu lagi saya ingin tanyakan adalah mengenai soal PK itu tadi. Tadi saksi ahli menyatakan bahwa PK itu one track ya. Apakah saksi setuju dengan pandangan bahwa area upaya hukum luar biasa PK ini adalah bisa dikatakan sebagai panggungnya pemohon? Ya bisa jadi. Ya karena yang saya katakan ini adalah haknya one track. Ya, jadi memang panggung itu jadi kan begini.
ini kan sebenarnya PK itu untuk meyakinkan ya, ke semua pihak ya, yang berkepentingan bahwa peradilan yang diputuskan itu sudah benar. Ya kan? Nah, oleh undang-undang ya, diberikan lagi hak. Kalau andai kata ada hal yang baru, keadaan yang baru, ada yang ketiga alasan ini untuk apa namanya diberikan kepada terpidana. Karena PK itu, karena ya, kita katakan bahwa hukum pidana itu adalah sifatnya itu adalah sifatnya melanggar hak asasi dan merupakan penderitaan ya, apakah penderitaan badan atau harta atau kehormatan. Karena itu menurut undang-undang hak asasi manusia semua ini kan dihormati, dilindungi oleh. Tetapi begini, hukum pidana itu perkembangannya kan lebih dulu dibandingkan apa namanya kesadaran terhadap penghormatan hak-hak dasar manusia. Itu kan setelah abad pertengahan ya, setelah orang sadar bahwa ini manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Karena itu hak-hak dasar yang diberikan Tuhan harus dihormati. Itu kan baru tahun 17-an ya, atau misalnya lebih diperkas itu oleh si John Locke ya, yang sebagai bapak hak asasi manusia. Nah, jadi dengan demikian supaya memastikan orang yang dihukum itu betul dia salah, diberikan haknya lagi ya, bahwa itu kalau memang ada syarat-syarat tersebut. Jadi kalau dikatakan ini adalah panggungnya si pengaju PK, saya setuju dengan mungkin alasan yang lain, tapi kalau saya alasan saya setuju itu dengan alasan saya sendiri. Saya nggak tahu alasan yang nyatakan itu. Terima kasih. Baik, ada teman-teman sedikit ahli izin yang mulia, di dalam pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus, buku 2 edisi 7 Mahkamah Agung RI Jakarta tahun 2008 halaman 8-11 antara lain menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut terpidana atau ini menyangkut proses PK ya ahli ya, dalam pemeriksaan tersebut terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh penasihat hukum dan jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan saya, bagaimana ahli menilai aturan yang ini? Pendapat itu artinya pendapat, memberikan pendapat atau meminta, boleh meminta pendapat. Terima kasih Ali. Saya kira itu inline, sejalan dengan itu. Ya, jadi kenapa saya katakan itu? Saya juga mempertimbangkan yang ini. Karena buku petunjuk teknis itu sebenarnya sudah lama ya melalui pembahasan ya. Itu dibilang setiap tahun atau ini Mahkamah Agung ya itu melakukan sidang lengkap tiap kamar ya, jadi itu hasil itu, jadi di dalam sidang tahunan itu semua hakim itu dapat mengajukan pertanyaan dan lulusan itu, dan akhirnya resumenya yaitu supaya itu jangan menjadi kebingungan hakim di bawah. Ini kan sebenarnya pedoman yang harus diikuti oleh hakim itu, karena kenyataannya masing-masing hakim itu mempunyai penafsiran, mempunyai diskresi sendiri terhadap. Padahal penafsiran dan diskresi di dalam hukum acara pidana itu sangat ya dibolehkan, tapi itu kalau dilakukan karena perlu, karena itu adalah disebutkan hukum legalitas itu harus ada di hukum legalitas sempit. Ya, tidak seperti hukum pidana material, ya kan? Hukum pidana formal itu adalah harus ya disepakati, jangan terjadi diferensial di dalam perkara-perkara ini gitu. Karena itu putusan itu petunjuk itu adalah acuan atau pedoman kepada hakim-hakim di
bawahan dalam hal ini pengadilan negeri yang memeriksa permohonan PK. Oke, terima kasih Ali. Terakhir, Ali, bagaimana pendapat ahli terhadap suatu novum, di mana novum ini adalah suatu fakta yang sebenarnya sudah terjadi pada saat suatu peristiwa itu disidangkan, ya, atau sebelumnya, namun baru ditemukan. Ya, nah fakta tersebut telah dilakukan, dibuat di dalam akta notaris dengan status legalisasi di depan notaris. Artinya akta itu ditandatangani oleh orang yang membuat pernyataan novum itu di depan notaris. Bagaimana pendapat ahli terhadap novum yang demikian? Kita pahami bahwa novum itu bukan bukti aja, keadaannya. Jadi kalau menurut pasal 263 itu ya keadaan baru ya, ya itu ya. Jadi keadaan baru itu bisa bukti, barang bukti atau misalnya ada peristiwa-peristiwa tertentu yang kalau peristiwa itu ada bisa membebaskan atau meringankan orang itu. Nah, sekarang bagaimana orang itu memberikan keterangan? Itu kan affidavit. Ya, affidavit ya. Ya. Affidavit itu orang memberikan keterangan secara tulis di bawah sumpah. Tetapi kadang-kadang juga di dalam sistem Anglo-Saxon itu misalnya katakanlah di Singapura, ya kan? Kalau ahli hukum Indonesia dimintakan ahli di dalam persidangan di Singapura, apakah itu karena perkara-perkara yang itu, dia memberikan keterangan itu di Indonesia dan tanpa disumpah, ini disebut affidavit juga. Tapi kalau kita lihat buku atau kamus atau kata penget ini ya, affidavit itu sebenarnya adalah orang memberikan keterangan tertulis di bawah sumpah. Nah, sekarang saya bukan ahli perdata, tetapi yang saya tahu karena itu kaitannya dengan pasal 263 264. Ya, jadi saya tahu apa itu notaris. Dia adalah satu pejabat. Ya, pejabat umum yang tugasnya untuk menyaksikan bahwa betul perbuatan itu dilakukan. Nah, jadi nah cuman permasalahannya apakah orang memberikan keterangan tertulis itu volunteer atau fakultatif. Beda misalnya orang memberikan keterangan waktu membuat akte dan seterusnya itu adalah keharusan bukannya volunteer. Nah, tetapi bahwa dia diberikan sidang itu, nah karena ini berkaitan dengan mungkin ya berkaitan dengan ketentuan pidana orang memberikan keterangan sumpah di muka pejabat termasuk pejabat umum notaris hakim dan itu jadi kalau dia berbohong ada konsekuensinya. Nah sekarang apakah itu menjadi novum atau sejauh ya seperti novum itu kan ada fisiknya dan isinya ya, jadi novum itu bisa fisik yang baru atau bisa isinya yang baru. Tapi dalam konteks ini kan fisiknya dalam arti ya memberikan isinya juga baru dan dia di bawah sumpah. Jadi itu saya katakan novum itu tidak harus alat barang bukti pun terlihat termasuk. Jadi menurut pendapat saya bisa dipertimbangkan itu sebagai novum menurut pendapat saya. Oke, terima kasih ahli. Satu yang mulia. Ahli berpendapat bahwa jaksa bukan penentu umum dalam PK dan hanya memberikan pendapat. Bagaimana pendapat ahli apabila dalam pemeriksaan PK jaksa bertanya apakah dipukul hakim atau dipukul jaksa? Apakah saksi dipukul oleh jaksa atau dipukul hakim pada persidangan tahun 2016? Itu aja cukup. Terima kasih. Maksudnya dipukul apa ya? Pertanyaan jaksa selalu ada apakah saksi dipukul atau diancam pada saat persidangan tahun 2016. Jadi jaksa yang bertanya kepada saksi-saksi. Oh, gitu. Oh, di dalam sidang PK iya. Jaksa menanyakan apakah waktu di persidangan dahulu iya. Dipukul atau dipakai jaksa
pertanyaan boleh atau novum gitu? Boleh pertanyaan begitu. Baik, sebenarnya saya... Ya, kalau misalnya begini, kalau kita strict terhadap apa yang dimaksudkan novum itu kan yang baru yang tidak pernah itu. Tapi kalau yang dahulu itu ya itu sebenarnya nggak relevan untuk apa? Karena ini mestinya adalah hal yang baru, bukan yang kalau yang tidak baru itu kan bukan ruang lingkupnya PK, ya kan? Jadi sebenarnya bukan jadi nggak relevan karena itu sebenarnya itu udah di ininya apa namanya ininya sudah apa ya ruang lingkupnya udah beda menurut saya. Ya, cukup. Sebenarnya pertanyaan Bapak itu sudah dijawab oleh ahli di awal-awalnya. Karena ini memang hak ini diberikan menurut pendapat ahli ini hanya kepada pemohon. Sedangkan termohon di sini bersifat pasif. Begitu kan, Pak? Ya. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi. Dan atas pertanyaan dari rekan saudara juga. Sudah terjawab ya, Pak ya? Baik, cukup ya. Dari termohon, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Terima kasih Yang Mulia. Silakan, Pak. Terima kasih penjelasan ahli terkait keahlian hukum acara pidana. Kami mohon pendapat ahli terhadap upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh para pemohon atau terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika permohonan PK itu ditolak, apakah bisa berkali-kali mengajukan peninjauan kembali lagi? Mohon pendapatnya nanti. Kalau menurut KUHAP, hanya sekali. Itu dikuatkan juga oleh Undang-Undang Mahkamah Agung. Tetapi itu direvisi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, karena itu Perma nomor 14 seingat saya tahun 2000 dibolehkan diajukan tetapi dengan syarat yang sangat restriktif sekali. Tidak semua PK boleh di PK dua kali itu. Gitu. Jadi PK itu disitulah nanti peran hakim di pengadilan negeri untuk PK yang kedua kalinya itu. Ya kan? Apakah alasan itu betul-betul yang baru itu ya, apakah kan karena ada pembatasan yang diajukan mahkamah. Karena Mahkamah Agung juga tidak memberikan batasan yang sangat ketat itu apa gitu loh gitu. Jadi itu di situ lagi kebijakan. Nah, di dalam konteks PK itu hakim pengadilan negeri itu tidak memutus permohonan PK. Hakim itu akan memberikan pendapatnya apakah pengajuan permintaan PK itu telah memenuhi syarat yang sebagaimana di pasal 263 ayat 2 itu sudah memenuhi alasannya atau tidak, itu aja. Selanjutnya ahli, tadi ahli telah menegaskan bahwa ketentuan atau syarat limitatif di 263 KUHAP itu hanya ada tiga. Novum, terjadi apakah, mohon maaf, kekilafan, kekeliruan atau pertentangan, kira-kira seperti itu. Pertanyaan kami yang ingin penegasan ahli supaya tidak membuang-buang waktu dalam proses PK. Apakah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jika suatu dalam perkara itu mohon maaf ada tekanan, ada paksaan, dan itu adalah ranah tadi ahli pra-peradilan, apa masih mungkin itu diungkap di sidang PK? Sementara tadi ahli menyebutkan tiga poin itu yang memang harus ditaati dan belum boleh, walaupun mohon maaf kalau novo mungkin bisa dijabarkan, bisa barang bukti, bisa keterangan saksi. Mohon pendapat ahli. Jadi pertanyaannya apakah masalah penyiksaan di dalam penyiksaan ya penangkapan. Itu dijadikan alasan untuk PK. Dari tiga alasan itu kira-kira yang mana, ya kan? Apakah keadaan baru atau ada putusan yang bertentangan, yang kedua atau ketiga karena ada kekhilafan. Nah, menurut saya
setidak-tidaknya kalau memang terjadi keadaan tersebut bahwa salah satu alasan ya di apa diajukan PK itu karena ada penyiksaan, di mana hal ini juga pernah di diajukan di dalam persidangan dan tidak dipertimbangkan oleh hakim, ya kan, itu kan tidak dipertimbangkan bahwa hari ini apakah itu menjadi dua atau satu atau dua atau tiga-tiganya dari itu. Menurut saya karena begini, itu bisa satu ada tiga, ya, karena begini, kita sudah meratifikasi ya sebelum itu kita ke Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak mendapat peradilan yang adil. Dasarnya itu menurut Undang-Undang Dasar pasal 28D kalau tidak salah. Kemudian Indonesia sudah meratifikasi anti penyiksaan. Di dalam pembukaan ya konvensi mengenai anti penyiksaan ya, itu karena ini pasangannya dengan political civil right ya. Jadi di sini ada political civil right dan ada anti penyiksaan. Karena di dalam pembukaan, di dalam konvensi mengenai itu disebut bahwa di dalam peradilan sering digunakan penyiksaan untuk mencari pembuktian. Karena ini yang harus dihindari menurut konvensi ratifikasi itu. Nah menurut saya itu adalah saya kira merupakan hal yang baru. Karena apa? Dia baru mengungkapkan tentu dengan alasan-alasan yang berbeda. Nah, alasan yang berbeda gimana? Di dalam KUHAP dikatakan penyidik dapat melakukan pemeriksaan di mana orang itu diperiksa atau di tempatnya penyidik. Atau ada bevin behur atau yang berhur. Artinya apa? Kalau pemeriksaan di luar tempatnya pemeriksa, itu keadaan itu bukan tanggung jawab. Karena di menurut KUHAP setiap orang apakah saksi atau tersangka ya dia harus diberikan keadaan yang bebas tanpa tekanan. Jadi kewenangan kalau di luar itu tidak ada tanggung jawab si pemeriksa terhadap keadaan yang harus tenang itu. Tetapi kalau diperiksa di tempat di mana penyidik dilakukan, penyidik itu wajib memberikan bahwa seseorang itu dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, apalagi penyiksaan, ya kan? Jadi dapat di mana hal yang baru ini? Karena dia bisa mengungkapkan, misalnya ada fakta-fakta baru, karena fakta baru itu ada saksi yang lain yang menyaksikan, atau misalnya ada bukti-bukti lain yang menunjukkan itu benar adanya penyiksaan di dalam proses penyidikan. Ya, belum tentu si pemeriksa yang melakukan penyiksaan biasa aja. Ya. Kemudian karena saya katakan kenapa yang bisa hal yang baru, misalnya ya apakah ya, hakim ya kan gitu yang alasan ketiga ya kekhilafan atau kekeliruan, apakah hakim itu sudah betul-betul mempertimbangkan yang cukup, karena menurut undang-undang kekuasaan kehakiman ya, ya hakim itu harus memberikan pertimbangan. Atau kita lihat di pasal 197 kalau salah itu 167, salah satu putusan KUHAP di KUHAP ya pasal 197 satunya syarat-syarat dalam putusan, di dalam syarat-syarat kalau nggak salah huruf K atau huruf berapa menyatakan hakim wajib memberikan pertimbangan terhadap hal ini. Tetapi dalam konteks misalnya itu hakim itu tidak memberikan pertimbangan kecuali hakim bilang bahwa ini tidak dapat diterima. Tetapi kalau sama sekali tidak memberikan pertimbangan, ini adalah salah satu syarat untuk mengajukan PK. Jadi hakim itu hilaf ya di dalam mempertimbangkan, tidak mempertimbangkan seluruh apa yang terjadi di muka persidangan. Jadi menurut saya begitu. Selanjutnya ahli, tadi ahli juga menjelaskan bahwa putusan itu terdiri dari pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan. Kami
mohon pendapat ahli, apa pentingnya seorang penuntut umum maupun hakim dalam proses persidangan menghadirkan saksi perbalisan? Apakah itu akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan supaya proses peradilan itu berjalan sesuai dengan ketentuan, atau ya, menurut ahli seperti apa? Ya, ya, itu betul. Ya, bahwa kan dikatakan untuk meyakinkan hakim apakah itu terjadi pemeriksaan secara bebas atau di bawah tekanan, ya kan? Apakah secara fisik maupun psikis, ya itu perbalisannya dihadirkan. Tetapi secara manusiawi tidak akan ada orang mengakui kesalahannya, kan? Ya kan? Wajar dia harus mempertahankan karena dia sudah melimpahkan berkas itu ke penuntut umum. Dia penyidik itu wajib ya bertanggung jawab kebenaran terhadap berkas itu. Mau tidak mau dia harus pertahankan ya apa yang diinginkan. Nah, oleh karena itu ya saya lupa keputusan kepolisian nomor berapa, tapi itu pasti ada, bahwa sejauh mungkin di ruangan pemeriksa dipasang CCTV. Ya, ini guna untuk menghindarkan, tapi faktanya CCTV-nya ada tapi tidak berfungsi. Atau CCTV-nya tidak pernah diperbarui sehingga dia terdelete kali ini gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya pihak kepolisian itu juga sudah mengakui bahwa di dalam pelaksanaan itu ada penyimpangan. Ya, karena itu peraturan kepala kepolisian itu memasang CCTV. Kita ingat di dalam kasusnya Antasari. Ya kan? Itu dipasang bahkan di video oleh ini supaya ini jangan menjadi fitnah gitu loh. Nah, itulah saya kira verbalisan itu. Tetapi untuk mempertimbangkan hakim ya, apakah itu terjadi, bukan satu-satunya menghadirkan verbalisan. Hakim itu melihat kewajaran di dalam pemberkasan itu. Ini adalah wajar atau tidak. Misalnya saja keterangan satu dengan yang lain tidak ada persesuaian. Misalnya keterangan itu ya tidak ada didukung dengan barang bukti. Barang bukti kan sebenarnya bukan alat bukti. Tetapi kan jadi hakim itu mempunyai insting untuk memeriksa apakah ini pemberkasan ini wajar. Jadi satu-satunya ya, tetapi hakim itu kan mempersoalkan itu begini. Kan hakim memutus berdasarkan 183 itu kan bukan hanya keterangan saksi, ya kan? Ya, boleh aja saksi berbohong, ya kan, atau ini kan alat bukti lain. Jadi kadang-kadang hakim juga ya tidak mempertimbangkan ini karena dianggap itu ada alat bukti yang lain. Saya kira pendapat saya begitu. Terima kasih ahli. Kami menanyakan mudah-mudahan ke depan proses penyidikan menjadi baik dan taat asas. Ya, ya. Tidak bermaksud lain, sama-sama untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Terima kasih ahli atas waktunya. Cukup yang mulia. Bapak, masih ada yang mau disampaikan? Saya kira selain cukup yang Bapak sampaikan tadi. Cukup. Para pemohon nggak tahu ya. Harapan saya sama dengan Pak ya? Jaksa, ya, harapan saya ya, bahwa keadilan itu memang ya itu kebenarannya itu. Saya kira semua sama, saya jawab gitu. Terima kasih. Sama Pak, mudah-mudahan akan dapat memberikan keadilan. Kami pun berpendapat begitu Pak, sama sejalan dengan Bapak. Saya pikir tim penasihat hukum juga seperti itu pendapatnya. Ya, mudah-mudahan ya kedepannya akan lebih baik lagi. Baik, cukup. Terima kasih Pak atas pendapatnya, kehadirannya. Pemeriksaannya sudah selesai. Kalau boleh pulang, silakan Pak. Untuk ahli selanjutnya,